Wafer takutnya itu panas pati loh. Iya. Itu juga. Sama waktu aku dengar di Ocean Blue itu udah kerincingnya tapi rame banget. Cing kerincing kerincing pindah-pindah ya. Makanya harus suruh kabur. Enggak berani soalnya. Iya, itu ngeri. Tuh apa? Shh, gimana? Sekolah di mana? Apa tuh? Ini itu. Ya ya ya. Oh. Iya loh. Kok keteran loh. Ada yang dalam. Krusin. Ih, ada. Nggak berani, no. Ber? Nggak berani, ini. Ini kebetulan kebetulan ini. Halo, aku sampai kepala aku merinding, no. Berani masuk, Bi? Gimana ya? Lebat, no. Sebenarnya nggak dikasih masuk, Bi. Oh, gitu? Iya. Oh, yang hitam sosok besar tuh? Nggak besar. Apa itu, Ber? Seginian, nggak? Sosoknya apa tuh? Gak kelihatan, bayangan aja gitu. Hitam. Hitam ya? Eh, itu sumpah itu tadi gerak ya, sendiri bang. Pohonnya tuh yang di bawah tuh. Gak ada angin juga. Geraknya tuh gak kayak sepoyan angin kan? Ya. Kayak digeser gitu. Yang itu tepatnya teman-teman. Tadi sana nengok tuh, tapi pohon. Itu dah yang itu. Ah, yang itu kelihatan gak tuh? Ah, yang itu pohonnya itu. Gerak sendiri tadi digoyang ke bawah gitu. Aduh, gimana ini ya? Mari masuk. Coba enggak semak-semak ini, aku pikirnya larinya masalahnya, Bir. Iya, Nok. Iya, ya. Jangan-jangan ini ada kawat juga, Nok. Ini kawat nih banyak nih, kawat besi nih. Tapi, Bir. Coba kita mendekat dikit aja, Bir. Yuk, kita liatin ke teman-teman penonton pohon yang gerak tadi di sana tuh. Kita lebih dekat gimana, Bir? Oke. Itu lah, di sana ada kawat. Kawat tadi, kawat tuh, kawat ketanum. Hati-hati ya. Masih enggak, Wir? Ini teman-teman, ini teman lebat lagi enggak kelihatan kan? Sebenarnya ini bangunan, cuman bangunan dah ketutup semak gini. Oh, nih. Bangunan ketutup semak. Gimana gimana? Kena kakinya, Wir. Di sana? Udah hilang. Coba kita cek yuk, cek gininya. Oh, pohonnya tuh. Bisa, boleh? Bisa, bisa. Kita nggak mungkin masuk nih. Masuk sarang ular kita nih. Nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa nih. Kenapa, Wir? Keluar darah, bagaimana? Keluar darah? Kenapa aku? Kenapa, nih? Kadang ada nginjek batu tadi ketipa batu langsung itu. Oh, ketipa batu kakinya. Udah. Kan? Ya betul. Lagi kan. Traksi, Bro. Ini benar-benar bikin merinding. Tuh apa? Shh, gimana? Sekali apa tuh itu? Ini itu. Ya ya ya. Jangan lari, jangan lari. Oke. Kita stay di sini apa gimana? Talu, kita ceritain lu bentar. Kenapa? Aku langsung merinding loh. Dengar enggak suara tadi tuh? Suara apa? Oh, gerak lagi pohonnya kita mau mendekat. Ini gerak, no. Gerak lagi. Oh. Itu aja gerak satu, Bro. Kalau angin keras. Permisi, Om Swastiastu. Swastiastu, ya, no. Lihat enggak gerak-gerak pohonnya tuh yang di center tuh. Oh. Gerak sendiri, Bro. Kalau ada angin enggak mungkin gerak. Kalo pohon yang di bawah. Sini gerak juga sih. Iya, yang dari atasnya pasti gerak. Ketok zoom kelihatan enggak sih itu ya? Udah, saya enggak gerak lagi. Nah, aku tangan gemeteran nih. Center ku lihat lah goyang. Gak ada yang jalan tadi tuh. Yang cewek di sini? Yang cewek tuh. Gitu tadi jalan sini. Bukan. Dan ada penunggunya di sini di gang ini di jalannya ini. Di area sini lah. Area sini ya? Ya, di bangunan yang ini. Dan di belakangnya tembusnya di sungai. Sungai. Oh, sungai. Jadi kita kalau ada pohon bambu juga. Ada pohon bambu sama sungai kalau kita lurus ke sana lagi. Wah, ini mantap, Bro. Enggak goyang lagi. Coba ini kita. Bangunannya? Nyambung. Nyambung semua ini, Bleh. Cuma ini kan ketutup. Ya, sebab gentengnya ketutup sama itu ada bangunan lagi itu putih-putih kelihatan. Itu temboknya kelihatan sedikit. Sudah ketutup ya. Oke, coba kita lihat lagi pohon kecilnya tuh ya. Gimana sih? Berani masuk ya? Bukan lagi gerak kan? Iya lagi gerak. No. Gerak lagi, Bro. Coba terus senterin tolong ya. Oh,
Berhenti, berhenti. Nggak berhenti. Kalau emang ini ada angin, pasti semuanya kegerak pohonnya. Ini cuma ini aja satu tergerak tadi. Yang di samping-sampingnya nggak gerak loh. Semua nggak gerak, cuma itu aja satu. Yang dibilang ada nongol orang hitam. Sama Bira. Kita nggak berani maju nih, teman-teman. Kita nggak bisa penelusuran lagi ke dalam sana. Gimana, Bir? Tergantung kamu, Bir. Berani? Berani ya? Tergantung Bira aja sih. Berani. Takutnya dia... Ah, berani? Awas, awas, beli. Paku, beli. Kawat. Kawat. Kok aku nggak berani, no? Nggak berani, Bir. Karena Wira lihat soalnya langsungnya. Dan interaksinya juga bikin kita merinding sini. Ini gemeteran nih. Gemeteran kaki. Yaudah. Permisi. Coba liatin lagi dikit aja yuk. Wira, liatin lokasinya ini biar teman-teman lihat. Semaknya kayak gimana nih dalam bangunannya. Kita sampai depan ini aja yuk. Permisi, hati-hati, hati-hati. Ini si Om Swastiastu. Ini si... Gimana takut, leh? Hati-hati kawat, leh. Panjang banget tempatnya, luas nih. Oh, ini ya. Sini ada lagi? Nah, itulah temboknya, itu yang kelihatan, yang ketutup. Yang putih tadi itu kan? Ah, yang putih tadi. Yang ketutup semua. Jadi ini, teman-teman. Mana pohon tadi kecil tuh? Itu apa kepala tuh ya? Mana? Ya bukan. Apa tuh ya? Ini? Oh daun-daun. Aduh. Putih warnanya botak itu. Nih pohon. Nggak ada angin sama sekali teman-teman. Nih kita udah mendekat. Oh nggak ada angin. Ini pohon-pohon jambu ini. Nah tak terangin ya. Oh. Jadi pohon yang gerak tuh ini yang kecil ini nih. Permisi. Kita kesini nggak ada ganggu. Kita cuma ingin berkunjung aja untuk penelusuran. Silahkan kalau mau diberi interaksi daunnya lagi gerakin lagi ya tolong ya. Gitu kan? Gerak lagi, nak gerak lagi. Ini daunnya. Bisa beri kami interaksi sedikit. Coba gerakin pohonnya lagi. Udah tak zoom nih sih. Ada yang nongol, Bir? Di bawah. Permisi. Itu gambaran ular. Udah jalan nih. Hah? Di belakang. Di belakang? Kenapa? Ada yang jalan. Permisi. Ih, ada. Kenapa? Kenapa, Bir? Orang lari. Ya, ya, kita kabur aja dah, yuk. Hati-hati. Di depan belakang kita ada interaksi semua nih. Apa lari tadi tuh, Bir? Di blok yang tadi tuh, yang hitam tuh. Yang hitam tuh? Ya, kita balik, yuk. Karena... ini medannya teman-temannya, medannya juga susah buat kita jalan. Kita lari udah nggak mungkin nih kayak gini. Sini tuh. Suara ayam. Kecil nggak? Suara pitik. Suara anak ayam. Ya. Mana? Sebelah sini. Sebelah sini. Oh. Iya nak. Iya. Kok kebetulan lo? Iya, hati-hati. Kita pegang lah kamu. Suara anak ayam, suara pitik, bro. Aku ya kan pitik basah tuh. Pitik bengil. Kan. Suara lagi. Kan. Nggak tahu. Itu dah orang jalan tuh ke sini dia. Aduh, yuk kita kabur yuk. Ya, kok kayak dekat itu suaranya. Oh, sini dah. Hati-hati. Kawat. Kita keluar. Tadi dijegat di mana-mana nih teman-teman karena emang ini bener. Ikut ya kita diikutin mana dia? Mana sini yang cewek tuh? Yang cewek yang mandi tuh? Ya sini dia. Kesini? Ini sini. Mana? Yang suara ayam tadi tuh? Suara ayam tadi tuh ya? Pitik tuh ya? Anak ayam. Bro, aku ngos-ngosan nih, energi benar-benar keserap nih di sini nih. Mana play? Kaki aku terasa juga. Suara kodok lagi. Tadi kita masuk ke sini nggak ada suara kodok. Kalau kita udah dekat sini nih kodoknya banyak ya. Bunyi. Kek kukik. Wah. Dekat-dekat di dekatnya. Kabur. Ih.
Wah, kita ada di luar ya. Kenapa, Wir? Di bawah lagi dia. Bisa apa? Anak kecilan di mana? Ya, tadi itu sana nengok dari yang pas ke wall. Itu loh, pas aku lihat di wall sini itu. Oh, ya kamu. Sana dulu. Sini dia. Oh, ya di bawah sini. Kasihan ya. Dia kenapa sih, Wir? Kok dia di sini, Wir? Enggak mau interaksi dia ya? Kayak malu itu. Oh, malu. Oke lah. Interaksinya sini lumayan sih. Lebih dari lumayan ya. Kita enggak berhasil masuk ke belakang sana ya, Wir, ya, Ble, ya. Iya. Sumpah merinding banget kita masuk ke dalam tadi tuh. Karena suara lagi kodoknya tuh keras. Kan. Ah, ini cecek. Oke, Ble, jadi gimana tadi, Ble, interaksinya rasanya, Ble? Mengguming. Kaki ada gemetar kan. Merinding. Ada kayaknya. Mantap. Mantap, Wir. Karena Wira berinteraksi langsung karena lihat dia ya. Dan juga kita sempat dikejar juga tadi di gang yang paling belakang tuh. Nengok lagi, Bli. Nengok di belakang. Siapa? Anak kecil. Dia mau main enggak? Ajak mainmu. Tak tinggal kamu sini, Wir. Ajak main. Lucu kan. Kira teman-teman, jadi makasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Jadi support terus kita bakal explore terus ke tempat-tempat baru lainnya yang mungkin punya rekomendasi tempat yang kalian pengen lihat kita explore bagaimana dalamnya keadaan malamnya. Dan sekali lagi, kita bukan pemburu hantu ya, kita cuman explore bagaimana keadaan malam di lokasi yang mungkin angker atau enggaknya ya, kita rasain sendiri di sini ya, kayak gini. Menurut kalian nih angker atau enggaknya, silahkan kalian beri nilai sendiri. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Okay, see you next video. Bye bye. Okay, bro, jadi kita tadi udah tutup videonya, tapi kita kabur dari lokasi pertama. Cuma tadi kan kita di tempat explore tuh ini tadi sama Koming nih. Ini tadi sama Koming nunggu di luar luar area ya, Ming ya. Yeah. Sekitar 50 meter dari tempat explore kan ya. Ada 50 meteran tuh ya. Ada. Seberang jalan tuh ya. Yeah. Jadi waktu kita lagi duduk di depan, dengar suara gerincing tuh keras banget, sumpah tiga kali. Kita langsung lari. Yang kedua kali itu dengar, yang ketiga kali baru dengar. Jadi pas pertama kita masuk explore tuh, Ming, ketut katanya dengar gerincing pertama. Dia dengar. Saya nggak dengar tuh. Nggak dengar, Bang, ya? Nggak dengar. Jadi pas kita masih dalam tuh, tadi sempat cerita tadi ada suara gerincing-gerincing di luar area kita explore. Dan pas kita di luar tadi tuh, pas selesai explore tuh, aku sama tadi pernah dengar dua kali, sekali itu dah. Sekali dua set. Padahal tuh di luar nggak dengar. Nggak dengar kan? Di luar kan sama di jarak 50 km rasanya tuh. Gerincingnya keras, abis itu tak tanya kople nggak dengar juga dia. Nggak dengar. Abis itu yang kedua udah kita dengar semua, kita langsung lari. Kira itu apa? Takutnya itu banaspati loh. Iya. Itu gila. Sama waktu aku dengar di Ocean Blue itu udah gerincingnya, tapi rame banget. Gerincing pindah-pindah dia. Nih yang tadi kan katanya jauh kan? Jenis ini malu. Kecil suaranya kan yang duluan kecil, karena kalau aku kan dengar yang ini baru kayak dekat tuh rasanya gitu, dekat atau semakin gelap semakin dekat ya, makanya ada suruh kabur nih, nggak berani soalnya. Iya, itu ngeri, karena kerincing kan kadang-kadang orang tua tuh kalau dengar orang kerincing itu kan takutnya panas mati itu tuh ya, istilah Balinya tuh ya, istilah Balinya kayak ada kayak dewa yang lagi barong yang lagi lewat gitu, panas mati kalau di Bali kan barong. Aduh, ini sumpah bro, keras banget, jelas banget gerincingnya, rame, bukan gerincing kan gini, kan gerincing gitu, kan gak kedengeran, ada mobil lewat, kenilang, gerincing gitu lagi, tuh baru dengar bepok, gerincing, ketiga tiga kalinya bro, bukan ini, bukan gerincing anjing satu ya, bukan, gak kayak anjing gitu loh. Mbak, biasanya kalau kita positif ya, kalau kita mesti positif tuh, kalau anjing misalnya kan kelenengnya satu aja kayak ya, gantung lain-lain gitu enggak ya. Mungkin kayak gitu loh gerincingnya kayak ini rame, gerincingnya banyak gitu, cing kayak banyak gitu, gerincing gitu, cing. Wih, sumpah udah trauma nih denger yang kayak gituan, bro. Kita langsung merinding semua, langsung kabur ngambil motor tadi, enggak sempat shoot. Aduh, boleh. Ya, mau ikut.
Oke, nah, jadi teman-teman itu tadi gini ya, kita nggak sengaja sih interaksinya di luar pas kita lagi ngobrol di luar bareng teman-teman tadi di luar. Jadi makasih banyak nih buat Dodi, Wira sama Koming ya udah nemenin kita eksplor. Ini kita kedinginan juga di daerah Ubud. Dingin play? Dingin kali. Dingin kali. Oh iya. Oke, teman-temannya makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Oke, see you next video. Bye. Bye.